jadi musafahah bahasa Arabnya. Musafahah itu diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadisnya Nabi menyampaikan, "Idza taqal muslimani fayatasafahani ghufira lahumā mā lam yatafarraqā." Bila ada dua muslim berjumpa lalu selamat, maka Allah ampuni dia punya dosa rontok sebelum dia berpisah. Dalam hadis yang lain Nabi menyampaikan, min tamami tahiyat al musafaha, kata kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di antaranya penyempurna penghormatan muslim bersalaman. Maka salaman itu ada ajaran Nabi. Lalu pertanyaannya, bagaimana salaman ba'da salat? Memang salaman ba'da salat ini secara praktek tidak ada di zaman Nabi. Salamannya di zaman sahabat empat tidak ada, di zaman madhab empat pun tidak ada salaman. Baru muncul salamanan abis sholat itu di tahun 600 Hijriah, jadi kira-kira 800 tahun yang lalu salamanan itu. Dan itu muncul abis subuh sama abis asar munculnya yang ada salamanan ini. Jadi siang sekali, malam sekali istilahnya. Begitu. Salamanan ini bagaimana? Boleh saja orang itu salamanan habis salat, enggak apa-apa. Boleh salaman. Tidak mengapa. Wong asal salamanan itu diajarkan oleh Nabi. Cuman yang paling bagus cara salamanan ini nanti terakhir. Jangan habis salam langsung salamanan. Kurang bagus. Yang bagus itu salamanannya terakhir. Kapan tuh terakhir tuh? Iya, udah selesai doa. Itu terakhir. Jadi berikan kesempatan kepada masing-masing jamaah itu untuk minta dulu sama Allah. Fa idza faraghta fansob, apabila engkau telah selesai sholat, maka bergegaslah berzikir, berdoa. Doa dulu, maknanya tuntaskan hubungan sama Allah. Kalau udah rapi hubungan sama Allah, tar nanti kita selamanan. Ada waktunya selamanan, tar menjelang terakhir. Urusan sama Allah dulu rapi. Tapi ada orang habis sholat langsung selamanan, enggak apa-apa, boleh aja. Tapi yang bagus di terakhir, di terakhir sebelum berpisah. Jadi salamanan habis sholat, berikan masing-masing hubungan dengan Allah, minta hajatnya. Kalau udah salamanan udah berhenti sama Allahnya, udah sama hubungan makhluk, tar dulu Allah dulu. Kayak kita ngaji nanyanya tar kalau udah ditutup, jadi biar tidak mengganggu pikiran untuk menyampaikan kajian, begitu enggak keputus. Jadi biarkan orang supaya terus hubungan sama Allah. Jadi salaman monggo. Yang paling bagus memang tertingginya baru datang ke masjid itu salaman. Itu baru datang mau kagak salaman, habis sholat salaman. Ini jadi masalah, jadi ribut. Oleh karena itu enggak apa-apa, boleh saja salamanan itu. Enggak haram. Karena asal musafahah itu masyru', disyariatkan dan diajarkan oleh Rasulullah. Tapi yang paling cakep nanti habis doa, zikir, doa, baru salamanan. Begitu. Ada juga yang enggak betah pengen buru-buru salaman, ya enggak apa-apa. Boleh saja. Tapi yang bagus di terakhir.